Aduh, gimana nih di dalamnya? Kalian gak pernah tahu kan gimana seorang Rizky Billar meminta diri, memperjuangkan diri supaya berat anjir. Berat ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Billar di hari ini yang so pasti bikin kalian semua pada baper habis. Bagaimana tidak, nyatanya Lesti dan Billar hari ini bersama, dan yang membuat kita baper bukanlah kebersamaan itu, tetapi ketika mereka belak-belakan tentang bagaimanakah Rizky Billar mempersiapkan hari bahagia untuk Lesti, dan bagaimana juga Lesti mengingat perjuangan Billar. Hingga akhirnya Lesti tak kuasa meneteskan air mata. Mereka berdua tangis-tangisan, merasa bahagia dan merasa bagaimana perjuangan mereka dari awal sehingga akhirnya bisa akan segera dipersatukan dalam ikatan rumah tangga. Tentu saja kebahagiaan itu terungkap dari wajah mereka walau sembab-sembapan. Lesti dan Billar mengungkapkan betapa bahagianya mereka kini yang sudah mempersiapkan secara nyata dan matang semuanya. Kalian gak pernah tahu kan gimana seorang Rizky Billar meminta diri, memperjuangkan diri supaya diri bisa hilang trauma diri, supaya kenapa kamu takut jatuh cinta? Jatuh cinta itu gak boleh ditakuti. Dan memang nyata banyak orang atau Markona pun yang masih mempertanyakan tentang percintaan dan kisah cinta mereka berdua. Namun nyatanya Lesti dan Billar sudah yakin dengan keputusan mereka, dengan perjuangan mereka berdua untuk bisa seperti sekarang ini, untuk bisa menyatukan kisah cinta mereka berdua. Tentunya tidak mudah sebagaimana Lesti ungkapkan, hingga ia meneteskan air mata mengingat perjuangan Rizky Billar yang meminta secara langsung kepada orang tuanya. Dan itu butuh perjuangan, tidak serta-merta seperti yang kalian tahu nyatanya. Makanya tak heran di hari ini saat mereka belak-belakan begitu menguras perasaan kita sekalian. Karena memang pertemuan itu tak dinyana dan tak disangka, tapi takdir yang maha kuasa telah mempertemukan mereka berdua dalam ikatan cinta yang memang benar-benar bikin kita semua gelegar karena merasa begitu menjiwai mengikuti perkembangan mereka sedari awal, dari sembunyi-sembunyi, akhirnya mereka kini sudah terang-terangan mengungkap kebenaran dan kisah di balik semuanya perjalanan kisah cinta mereka sedari awal hingga kini menjelang hari bahagia. Tanggal 4 mereka akan live di ANTV berkaitan dengan pengajian yang akan segera dilaksanakan. Dan begitu pun di Indosiar, tentunya hal ini menambah seru, menambah menarik perjalanan dan kisah cinta mereka berdua. Tentu kita semua pada berbahagia melihat kebersamaan, melihat kemesraan, melihat kekompakan Lesti dan Billar. Dan di hari ini belak-belakan itu ternyata membuat kita semua pada berdecak kagum akan perjuangan Rizky Billar, sehingga Lesti bisa kembali tidak trauma atas perjalanan dan kisah cintanya. Oke, itu saja kabar terbaru update mengenai mereka. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.